Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara pemupukan dasar tanaman cabai rawit di perkarangan rumah untuk media tanam polybag. Ya, jadi teman-teman di sini kami ada menanam beberapa tanaman cabai rawit. Sebagai contoh saja, tanaman cabai rawit ini usianya sudah 3 mingguan ya, sejak tanam dari biji teman-teman. Tanaman cabai rawit ini kami tanam di media polybag ukuran 35x45 cm. Untuk media tanam di sini kami menggunakan tanah fermentasi percampuran antara tanah hitam sekam dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1. Ya, jadi rencananya tanaman cabai rawit ini bakalan kita lakukan pemupukan dasar yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ya, dari segi tunas, daun, dan juga akar teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja bahan-bahan yang kita perlukan di sini ada air dengan takaran 1 sampai 2 liter saja ya. Untuk pupuk ini teman-teman, kami menggunakan pupuk urea sebagai pupuk dasar. Untuk takarannya kurang lebih kita berikan 1/2 sendok makan saja. Ini langsung diaduk ya, sampai pupuknya benar-benar larut. Jika sudah langsung kita siramkan ya. Ya, di sini juga ada takarannya per polybagnya teman-teman. Jadi biasanya kami berikan takaran 100 sampai 150 per tiap polybag. Di sini kami gunakan gras takar 250. Jadi kurang lebih per polybagnya kita berikan 1/2 dari gelas takar ini. Kita siramkan ke sekelilingnya teman-teman. Bang, pemupukannya berapa kali? Ya, untuk pemupukan dasar seperti ini, menurut pengalaman kami pribadi, cukup 2 kali saja ya, sampai nanti tanaman cabai rawitnya belajar berbunga atau usianya itu di atas 1 bulanan teman-teman. Baru pupuknya kita ganti dengan menggunakan pupuk ini ya. Tapi untuk caranya, next video bakalan kami buatkan, ataupun teman-teman bisa mencarinya di video-video sebelumnya sudah pernah kami bahas. Oke,